seru, menarik, dan menghibur. Itulah yang terjadi pada kesempatan malam hari ini dalam internal game Family Fun Football FC. Ya, inilah pertandingan pamungkas Mitra Olahraga. Pertandingan ke-12 atau game yang ke-12 antara tim kuning berhadapan dengan tim hijau ya. Ini akan sangat menarik karena memang kita saksikan tadi di game-game sebelumnya kedua tim ini menampilkan permainan terbaiknya ya. Atraktif dan juga sangat berteknik tinggi. Kita saksikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan terakhir atau pertandingan pamungkas ya. Tim hijau kali ini Julian. Kembali kita saksikan Mat Saleh. Ya, ada Gede di sana. Bisa diblok dengan baik tadi oleh Romi, namun juga masih keluar bola. Lemparan ke dalam Riri kali ini. Ada Acar di sana. Masih Acar. Tenang sekali Okta. Ya, Kevin. Lindu. Lindu langsung. Wow! Mister Gawang tadi menyelamatkan gawang dari tim hijau ini ya. Ya, nari-nari tadi Kiki di sektor kanan. Ya, semakin malam pertandingan berjalan semakin seru ya. Stamina dari kawan-kawan ini terutama yang berolahraga sangat terjaga sekali. Sampai dengan saat ini masih bisa memainkan permainan yang di game ke-12 ya. Dari seluruh rangkaian game yang direncanakan oleh kawan-kawan dari Family Fun Football. Iya, lepas bola tadi. Tengah kali ini ada Kiki. Apa yang terjadi? Handsball atau pelanggaran tadi? Iya. Rinto kali ini bertindak sebagai wasit ya dari tim merah. Sudah bisa berhitung dari penyelenggara atau panitia siapa yang keluar sebagai pemenang pada kesempatan internal game malam hari ini. Langsung kali ini ada Kevin di sana. Kontrol tadi itu kurang berhasil. Kembali Nang Deo, penjaga gawang dari tim hijau. Kiki. Masih Kiki. Wow! Kedua kalinya kita saksikan Lindu Sagita ini berhasil memberikan shock terapi tadi ya kepada penjaga gawang Nang Deo dengan gol atau dengan ancaman-ancamannya hampir-hampir saja tadi. Dan Mister Gawang menjadi penyelamat, berhasil menyelamatkan pertahanan belakang dari tim hijau ya. Kiki, luar biasa, Lindu. Kembali kita saksikan tim kuning mendominasi alur serangan ya. Romi kali ini tim hijau. Masih Romi. Romi! Iya, hampir saja tadi Nang Deo terkecoh dengan bola yang dilesakkan oleh Romi tadi. Hampir-hampir saja menjadi musuh malapetaka ya di pertahanan belakang dari tim kuning. Dani dan kawan-kawan masih cukup bertahan. Masih cukup bisa menjanjikan pertahanan yang baik ya. Konsistensi mereka dalam mengawal pertahanan belakangnya masih sangat teruji. Iya. Yeah. Wow, Julian ya. Yeah. Ya, yeah, Julian juga memiliki stamina yang cukup baik ya Mitra Olahraga ya. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya sampai dengan saat ini juga masih terus cepat ya, masih memiliki kecepatan yang sangat baik ya. Kembali kali ini Kiki tim kuning. Ada Kevin berhasil mengelabui dari Riri tadi. Kembali Mali. Kiki. Iya. Yeah. Lepas tadi bola masih kosong-kosong, kedudukan sementara masih Mitra Olahraga. Iya. Yeah. Irfan cepat sekali Irfan. Romi. Romi. Iya. Yeah. Pemain-pemain belakang dari tim kuning ini sangat cepat sekali untuk kembali ya. Terserang dan juga serangan balik juga cepat sekali ya. Dengan menempatkan Kiki, Kevin dan juga Lindu di sana. Lemparan ke dalam kali ini. Dani akan melakukan mencari rekannya, siapa yang dicari di sana. Rupanya kepada Kevin ya. Masih kosong-kosong kedudukan sementara Mitra Olahraga. Riri lepas tadi, ada Gede di sana. Romi kali ini serangan balik cepat. Tim hijau gagal di kaki dari Kiki tadi. Okta. Ya. Wow.
Iya. Sangat tepat timing dari Mas Saleh tadi ya. Ardi gagal bola dari Dani, dan maksudnya tim kuning masih ada Kevin di sana dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Mereka sangat total sekali Mitra Olahraga dalam mengawal pertahanan belakangnya, juga dalam melakukan serangan ya. Sebuah keistimewaan dari kawan-kawan tim Family Fun Football ini. Iya, ini dia. Romi hampir saja tadi bisa dipotong dengan baik oleh Okta. Irfan melebar kepada Julian. Cepat Julian. Julian masih. Wah, kali ini aksi dari Julian di game pamungkas ini menghasilkan sebuah gol tadi ya. Opsi yang begitu tepat. 1-0 kedudukan sementara bagi tim hijau. Ya. Sebuah strategi yang sangat luar biasa. Serangan balik yang begitu mematikan tadi dari kawan-kawan tim hijau terbukti tadi ya. Bisa mengambil keunggulan sementara atas kawan-kawan dari tim kuning. 1-0 sementara kedudukan bagi tim hijau. Julian tadi ya. Kembali kali ini ya, sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan dari Family Fun Football yang kembali mempercayakan, mendokumentasikan kegiatan event internal game. Dan juga kami sering juga berjumpa dengan kawan-kawan Family Fun Football ini di Stadion Wehalim ya, di lapangan besar ya. Mereka juga bermain sangat baik ya, sangat juga menarik dan menghibur kita semua di sini. Lindu kali ini kembali, ada Gede di sana. Masih Gede. Kali ini iya, Kevin. Oh, iya. Gerakan dari Kevin tadi memang harus diimbangi ya tadi. Jaga gawang Mang Deo tadi memang betul-betul berinisiatif untuk bisa menghalau bola tadi ya, karena sangat bahaya gerakan dari Kevin ini, bisa menghasilkan gol tadi Mitra Olahraga ya. 1-0 masih kedudukan sementara bagi tim hijau. Tengah bola kali ini ada Dani. Masih Dani mencari rekannya. Ada Tindu. Oh, terhalang atau terblok oleh Riri tadi. Agede. Iya. Kevin mundur ke belakang kepada Kiki. Kevin. Iya, Lindu. Iya, apa yang terjadi? Handsball sepertinya. Iya. 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 Sedikit protes dilakukan tadi. Kali ini iya. Tendangan bebas saja setelah dinyatakan Ardi tadi melakukan pelanggaran menyentuh bola ya. Atau tangan kali ini ke bola. Iya. Peluang terbuka kali ini, peluang bagi kawan-kawan dari iya, Lindu masih membentur lagi-lagi Mister Gawang, menyelamatkan gawang dari Nang Bio ini. Dani kali ini Mitra Olahraga. Kiki. Iya, Lindu. Kevin. Yo. Iya. Belum beruntung ya kawan-kawan dari tim kuning ini ya. Secara sporadis melakukan tendangan, tekanan-tekanan di game terakhir ini ya, game pamungkas atau game ke-12 pada kesempatan Rabu malam ini di Mini Soccer Unit Sumarjo dalam rangkaian internal game Family Fun Football FC. Masih bersama kami Menu Bola Lampung ya. Mari abadikan momen-momen sepak bola bersama kami, baik di stadion, di mini soccer, di futsal, atau di lapangan-lapangan hijau yang lain yang ada di kota Bandar Lampung atau dan Lampung dan sekitarnya ya. Jangan biarkan menua tanpa cerita ya. Wasit Benard masih memimpin pertandingan sampai dengan saat ini ya. Ini sebuah istimewaan, sebuah keberuntungan bagi kawan-kawan dari Family One Football ya, di mana mereka mengkondisikan SDM yang ada dan tidak memakai wasit dari luar ya. Hari ini Rinto di game terakhir ini dipercayakan sebagai wasit, dibantu oleh saudara Benat ya.
Ya, sendiri Kiki, tidak terkawal tadi. Yuk, Kevin. Ya, ini dia. Gol balasan yang begitu cepat tadi ya. Sebuah kerjasama yang sangat baik tadi, berawal dari sebuah situasi di mana tadi Kiki dengan tenaga akhirnya tadi, tenaga terakhirnya mampu melakukan soloran dan akhirnya menjadi sebuah gol balasan ya, 1-1. Nang Deo tadi kali ini. Iya. Dani. Okta. Kembali Okta melempar pada Lindu. Langsung Lindu, Gede di sana sudah menunggu, lepas kontrol Gede kali ini. Sayang sekali Mitra Olahraga di menit-menit akhir di game yang ke-12 ini. Kawan-kawan dari kedua tim, kuning maupun hijau, sangat masih bisa menunjukkan permainannya ya. Kali ini Kevin, iya sayang. Lagi-lagi Nang Dio keluar dari sarangnya, Nang Dio mencoba. Iya, jelas pelanggaran tadi. Ya, tadi apabila bisa dikuasai Dewa dengan Kiki, mungkin situasi akan berbeda ya, karena posisi dari Nang Dio sendiri sudah ke depan ya. Iya, Romi. Iya. Apa yang terjadi? Iya, sepertinya Romi sudah melakukan pelanggaran terlebih dahulu ya. Dan dilihat tadi oleh wasit Rinto. Beberapa saat lagi kita saksikan pertandingan di game ke-12 yang akan segera berakhir. Dan kedudukan masih 1-1 ya. Ini dia. Ya, dari awal game pertama sampai dengan game yang ke-12 ini, kawan-kawan dari Family Fun Football berhasil menampilkan permainan yang sangat menarik dan sangat menghibur semua kita semua ya. Kiki kali ini. Kevin. Okta. Ada Irfan di sana. Kiki. Ya, ini dia. Terjadi kembali. Iya. Luar biasa ya, Kevin. Di ujung-ujung pertandingan game, di ujung waktu ini mampu menunjukkan permainan terbaiknya. 2-1 Mitra Olahraga. Keunggulan bagi tim kuning atas tim hijau ya. Comeback sudah kita saksikan kawan-kawan dari tim kuning ini. Iya. Julian tadi kita saksikan ya. Ya mungkin kalau waktu tidak ada batasnya pada malam ini, mungkin mereka bisa memainkan beberapa game ya malam ini. Namun sekali lagi ya, karena memang durasi waktu yang diberikan oleh pihak dari media. Nah, pertandingan Mitra Olahraga pada kesempatan malam hari ini dengan skor akhir 2-1, keunggulan bagi tim kuning ya. Kita saksikan dengan berakhirnya pertandingan ke-12 atau pertandingan pamungkas ini, maka berakhir sudah kebersamaan kami dari menu Bola Lampung dalam rangka event Family Fun Football internal game pada kesempatan malam hari ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan seluruh tayangan pertandingan dari pertandingan pertama sampai dengan pertandingan ke-12 ini di channel YouTube Menu Bola Lampung. Saya kerabat kerja yang bertugas, Bung Yos dan juga Bung Asep sebagai kameramen, mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada kawan-kawan dari Family Fun Football atas kepercayaan kepada kami. Dan tidak lupa saya sampaikan selamat malam, salam olahraga, dan sampai jumpa lagi. Jangan biarkan menua tanpa cerita.